Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku mau bikin cemilan buat minum teman minum teh ataupun minum kopi. Bikin cookies, gampang banget dan enak, dan juga pastinya nggak gagal seperti yang aku bikin ini. Kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya, simak terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di channel aku dan pengen berlangganan di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Yang pertama, cairkan butter atau margarin. Setelah dicairkan, aku masukkan ke dalam wadah. Tambahkan gula, aku pakai gula pasir, bisa pakai caster sugar. Emang pakai caster sugar ya, cuman aku nggak ada, jadi aku pakai gula pasir. Setelah dingin butternya atau margarinnya, kemudian masukkan 1 biji telur. Terus diaduk ya teman-teman, tapi kayaknya pegel juga ya pakai ini, jadi aku ganti lagi pakai mixer. Sampai kayak gini ya teman-teman di mixernya, walaupun gulanya masih ada bergerindil karena dia bukan caster sugar ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian tambahkan tepung serbaguna. Tambahkan vanili dan baking soda, kemudian diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Setelah adonannya menyatu semuanya kayak gini, kemudian tambahkan coklat. Coklatnya apa aja, selera masing-masing. Setelah kayak gini, kemudian diamkan di dalam kulkas selama 20-30 menit. Setelah 20 menit di dalam kulkas, kemudian aku bagi-bagi adonannya, masing-masingnya 45 gram. Di sini adonannya aku bulatkan dan aku pipihkan, tapi nggak terlalu tipis banget ya, kayak gini aja sedang. Seperti yang kalian lihat di sini. Kalau udah selesai semuanya, kemudian dipanggang dengan api bawah selama 15-20 menit dengan suhu 170 derajat. Dan pastikan juga ovennya udah dipanaskan terlebih dahulu. Nah ini hasilnya setelah 20 menit tadi aku panggang. Gampang banget bikinnya dan juga rasanya juga enak, disukai anak-anak. Semoga kalian suka dengan videonya dan juga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.